KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal muallimin, wa syukran aidan li ida'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Tariq ilan Najah SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'alamul maddah syari'ah. Hari ini kita nak belajar pendidikan syariah Islamiah. Tapi sebelum tu murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Dan kita kena selalu amalkan Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'u fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Amin amin rabbal alamin. Kita amalkan doa ini dan zikir ini, mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada jangkitan wabak COVID-19. Alright, murid-murid sekalian, kita nak berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kita ada di studio bersama dengan Ustazah Siti Rahma. Ustazah, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Aiman, apa khabar pada hari ini? Saya baik Ustazah. Ha, tadi okay, kita mungkin Ustazah nasihat sikit Ustazah, murid-murid kita sebelum start kelas, apakah yang perlu mereka sedia ke atas meja study ini Ustazah? Okey, macam biasa anak-anak, insya-Allah kita dalam program sukses SPM 2021 pada hari ini. Jadi macam biasa, kita ni, otak kita ni Aiman memanglah boleh absorb kan ilmu dengan banyak, tapi dia ada cara dia. Kita kena tulis dulu. Betul. Kita kena tulis apa yang kita pelajari, dan melalui proses menulis tu insya-Allah dia akan bantu ingat. Jadi anak-anak sediakan dengan alat tulis, buku dan juga buku teks Pendidikan Syariah Islamiah KSSM tingkatan 4. Okey, baik. Kalau adalah Ustazah macam ni kat sekolah saya dulu, oi, mesti saya belajar sungguh-sungguh. Okey, baik Ustazah. Oh, ya sangatlah tu. Ya, kalau tak jadi macam ni. Allahuakbar. Baik Ustazah. Okay. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit apa yang menarik yang akan kita kongsikan pada hari ini Ustazah. Ya, saya sangat teruja ya, Aiman, untuk berkongsi tajuk kita pada hari ini kerana tajuk kita pada hari ini bidang usul fiqh, pengenalan usul fiqh. Ya, jadi pada bagi anak-anak yang mengambil pendidikan syariah Islamiah ini actually adalah first time ya. Ustazah yakin mereka first time dengar tentang terms usul fiqh ni. Usul jadi apa dia benda usul fiqh ni? Nanti secara terperincinya macam mana dengan bidang usul fiqh ni kita boleh sukses dalam SPM 2021. Cuma untuk gambaran ringkasnya, usul fiqh ni adalah sesuatu ilmu yang kita gunakan untuk kita mengkaji sumber-sumber untuk mencari hukum hakam daripada untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Okey, ya? Baik Ustazah. Ustazah nak bagi tahu tentang usul fiqh ni, tapi relax dulu Ustazah. Ya, tak sabar. Boleh pun nak tahu dia sebab biasa kita dengar perkataan fiqh. Yes, betul tapi sangat. Tapi ini usul fiqh. Adakah dia sama? Sama? Atau tak sama? Tapi tak sama. Dia okay, sama baik. Tapi tak serupa. Baik. Itu pandangan Ustazah tentang topik kita pada hari ini. Kita pun nak dengar juga apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Saksikan. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, subjek pendidikan syariah Islamiah ini sangat penting untuk dipelajari bagi mengenal pasti prinsip hidup Islam secara syumul yang bertepatan dengan tuntutan maqasid syariah. Kami juga mampu menangkis salah faham terhadap agama Islam, contohnya fahaman Islamofobia dalam kalangan masyarakat dunia. Saya berpendapat bahawa pendidikan syariah Islamiah ini sangat penting bagi saya kerana dapat mengamalkan dengan betul tuntutan hukum dalam fiqhul mu'amalah, fiqhul ibadah, fiqhul munakahah dan fiqhul jinayah dalam kehidupan seharian.
bagi saya, subjek pendidikan syariah Islamiah ini sangat mencabar kerana memerlukan pemikiran intelektual bagi memahami istilah-istilah fiqh dan usul fiqh yang menjadi keperluan dalam mencari suatu hukum syarak yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Didik TV KPM. Alright, kalau kita tahu tentang syariah ni, the way of life, betul tak? Yes, sangat betul, Aiman. Hanya apa sahaja yang kita buat sehari-hari ini, semua ada syariahnya. Betul. Semua ada panduannya. Betul tak? Semua ada peraturannya, ya. Start pada bangun tidur, masuk toilet, gosok gigi, mandi, solat dan sebagainya. Semua ada aturan dalam Islam, pendek betul? Pendek kata dari kita bangun sampai kita tidur balik. Semua ada aturan, Zai. Semua ada aturannya. Hatta... kalau kita nak masuk dalam toilet pun ada cara adabnya. Ya, betul. Okey, baik, Ustazah. Betul, tapi usul fiqh ni mungkin Ustazah boleh cerita sikit je. Macam mana kan? Macam mana? Dia punya kaitan sebenarnya dalam kehidupan kita kan? Yes. Ya, jadi sebenarnya anak-anak anak-anak di luar sana, kalau kita tengok al-fiqh tadi macam Aiman cakap, peraturan yang kita kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya usul fiqh ni adalah dari mana kita tahu peraturan-peraturan tu? Macam mana kita tahu benda tu wajib? Macam mana kita tahu benda tu sunat? Macam mana dia jadi haram? Jadi melalui pembelajaran dalam ilmu usul fiqh inilah ya anak-anak, kita mampu untuk mengenal pasti hukum bagi sesuatu perbuatan itu. Ya, jadi saya nak tambah sikit, Aiman. Dalam ilmu usul fiqh ni anak-anak, terlalu banyak terms. Ya, terlalu banyak terms dan istilah yang anak-anak perlu kuasai. Jadi mesti fokus apa yang Ustazah akan share pada hari ini. Oh, ya? Okey, okay. Kalau tidak nanti kena piat linga. Okey, tak adalah. Okey, Ustazah baik tau. Tak buat macam tu. Okey, baik Ustazah, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak belajar dengan Ustazah tentang topik usul fiqh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan syariah Islamiah bersama dengan Ustazah Siti Rahma. Yeah, oh, cantik baju Ustazah ini, color pink tau. Okey, baik. First time pakai. First time pakai. Okey, baik. Dan kita nak jemputlah murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Sila, tak sabar ni. Silakan, masuk. Masuk kelas. Hai, murid-murid. Dah ada ke belum ni? Hai, assalamualaikum semua. Selamat. Sihat ya? Semua nampak saya tak? Nampak? Okey, baik. Untuk pertama kali ini, Ustazah, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. First kali, saya nak berkenalan dengan Izmir Hafirul. Boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan. Boleh, boleh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izmir Hafirul bin Halimi. Okay. Boleh panggil saya Izmir. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang peguam. Wow, jadi peguam. Alright, seterusnya kita ada Razin. Silakan Razin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Razin Zarfan bin Muhammad Nazrin. Boleh panggil saya Razin. Saya mahu bercita-cita nak menjadi seorang jurutera. Okey, tahniah ya Razin nak jadi jurutera. Seterusnya kita ada yang ketiga, Muhammad Arif. Yes. Silakan Muhammad Arif. Arif sangat ni. Arif lagi bijaksana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif bin Cik. Cita-cita saya untuk menjadi seorang juruterbang. Okey. Nak terbang ke mana tu ya? Baik, seterusnya kita ada Nur Sabrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Muhammad Nizam Aziz. Boleh panggil saya Sabrina. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor gynecologist. Okey, dan kita ada juga yang terakhir. Siapa ni? Ain Natasha. Silakan Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Natasha binti Saiful Mazli. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor mata. Oh, doktor mata. Okey, baik. Dan seterusnya, siapa lagi? Kita ada Alia. Yes. Okey. Perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Rosli. Saya ingin menjadi seorang arkitek. Okey, baik. Murid-murid kita dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas pada hari ini? Kalau dah bersedia, tunjuk thumbs up sikit.
Yes. Ah, dah bersedia okay. dah? Alhamdulillah. Ah, tapi jangan relate-relate sangat. Lepas ni kita nak tanya soalan kepada murid-murid kita. Boleh tak? Boleh eh? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Dan apa kita tanpa ngelengah masa lagi, Zah. Ya, boleh. Apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah dalam topik pengenalan usul fiqh. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Aiman yang dihormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar anak-anak murid ustazah yang berada di studio dan juga yang berada di rumah? Ustazah doakan kita semua sentiasa di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, sekali lagi bersama dengan ustazah, Ustazah Rahma ataupun Usrah, ya, dalam kita membincangkan sukses SPM 2021 dalam tajuk bidang usul fiqh, pengenalan usul fiqh. Sebelum ustazah pergi secara perinci, izinkan ustazah memakai hand sanitizer dulu supaya dapat ya menghilangkan segala kuman-kuman yang berada di sekitar kita. So, kita tak nampak kan, Aiman? Betul, kan, kuman-kuman ni ya. Okey. So, dalam bidang usul fiqh dan pengenalan usul fiqh ni, dalam program sukses SPM 2021 kita pada hari ini, ustazah suka nak menekankan ada tiga objektif utama ya yang anak-anak perlu capai apabila program ini berakhir ya. Yang pertama sekali, anak-anak mampu menyatakan 5 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang usul fiqh, pengenalan usul fiqh dengan betul ya. Jadi kita ada 5 subtopik, so anak-anak kena tahu apa benda yang perlu ada dalam tajuk ini ya. Objektif yang kedua, anak-anak mampu mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang usul fiqh, pengenalan usul fiqh ini dengan jelas. Ya, sebenarnya dia banyak bentuk yang boleh terhasil, tapi at least kalau anak-anak dapat menguasai dan mengenal pasti at least 3 pun, insya-Allah dah mampu bersedia ya untuk menghadapi SPM. Kemudian, selain daripada anak-anak mampu mengenal pasti jenis dan bentuk soalan, ustazah juga akan guide anak-anak untuk mengenal pasti 3 teknik, bukan 3, sekurang-kurangnya anak-anak mampu melepas 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang usul fiqh, pengenalan usul fiqh ini dengan betul. Okey. Ya, ini objektif kita pada hari ini ya. Jadi ini adalah 5 subtopik yang perlu dikuasai oleh anak-anak dalam tajuk pengenalan usul fiqh ini. Yang pertama sekali ialah pengertian usul fiqh. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, kaedah penulisan ilmu usul fiqh, skop perbincangan ilmu usul fiqh dan kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Jadi ini adalah 5. Oh, 5 je Aiman, kacang kan. Kacang. Okey, mari kita tengok sekacang manakah dia ya. Okey, seterusnya. Ini merupakan pengertian ilmu usul fiqh ya, yang diambil daripada buku teks ya. Ilmu usul fiqh ialah ilmu yang telah digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum syarak. Ya, jadi macam yang kita dah bincang-bincang dari tadi kan Aiman, kita nak tahu hukum hakam yang ada di dalam kehidupan kita ni, macam mana kita nak tahu dia tu haram ke, wajib ke, sunat ke, makruh ke, kan, fardu ain ke, fardu kifayah kan. Jadi melalui kita mempelajari dulu sumber dia. Ya, itulah yang kita akan pelajari dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam menetapkan hukum hakam bagi persoalan baharu yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini. Jadi kita semua tahu ya anak-anak, Al-Quran yang kita baca pada setiap hari itu merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama di dunia ini, kan? Jadi tetapi tak semua benda ada dinyatakan dalam Al-Quran dengan jelas. Ya? Jadi, macam mana kita nak mengetahui pula hukum-hukum hukum hakam bagi perkara-perkara yang baru? Contohnya macam sekarang ini kan ambil vaksin kan? Ataupun isu pengklonan. Boleh ke kan botox? Boleh ke kita buat kan? Even penyalahgunaan dadah, ada tak dinyatakan secara clear dalam Al-Quran? Ya. Kan tak ada. Jadi, melalui ilmu usul fiqh inilah kita dapat
mengetahui sebenarnya hukum-hukum hakam yang perkara yang tak ada dijelaskan dalam Al-Quran dengan clear, kita dah dapat tahu dia punya hukum melalui apa kaedah-kaedah yang dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Ya. Maknanya ilmu usul fiqh ni sangat penting, Ustaz. Sangat penting. Baru kita boleh bezakan. Oh, yang ni sebenarnya haram. Ya, oh, haram sebab apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Ini sebab inilah haram. Macam okay. Tu, kan? Maksudnya sebab apa ia wajib, ada juga dalilnya, Ustaz. Ya, betul. Sebab tu kita perlu mempelajari sangat, ilmu sangat usul fiqh. Sangat, sangat penting. Okey, Ustaz, seterusnya. Jadi, usul fiqh ini, dia adalah gabungan dua perkataan. Ya. Satu perkataan usul, satu perkataan al-fiqh. Okey, jadi usul ni dari segi bahasa asas sesuatu perkara dan istilah ialah dalil dan kaedah. Kan nampak macam usul oh asal. Ya, tapi dari segi istilahnya dalil dan kaedah, ya. Al-fiqh maksudnya faham, dan dari segi istilah ilmu berkaitan hukum syarak secara amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi kita simpulkan bahawa ilmu usul fiqh ini ialah ilmu yang berkaitan dengan kaedah. Kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali. Maksudnya adalah kita mencari tahu, dia kita belajar macam mana kita nak find out sesuatu hukum. Ya, secara amali maksudnya anak-anak dia tak dengar je. Dia tak dengar je. Oh, dari Al-Quran, oh dari hadis. Anak-anak akan berpeluang untuk seperti mana ulama-ulama mujtahid yang dahulu, macam mana mereka dapat tahu? Macam mana dari ayat Al-Quran yang mana? Mereka boleh istinbatkan sesuatu hukum tu, ya? Okay, melalui dalil-dalil yang terperinci, ya? Okey. So, kita pergi kepada sukses SPM untuk soalan maksud takrif atau pengertian tu samalah tu adik-beradik, ya? Jadi untuk jenis item, jadi anak-anak untuk bidang usul fiqh ni, ya, bidang usul fiqh ni dia memang kebanyakannya adalah respons terhad. Respons terhad tu maksudnya kebanyakan soalan-soalan yang akan terhasil daripada tajuk ini, dia jawapannya ada di dalam buku teks. Oh. Dia ada pro and con lah. Yes, actually dia ada pro and con. Pro-nya sebenarnya sepatutnya kita bersyukur. Tak payah nak cari benda lain. Betul. Kan, tak payah nak tambah bacaan tambahan ke apa ke, sebab actually semuanya dah ada dekat buku teks. Cuma con-nya kena hafal lah. Betul. Kan, kena hafal lah. Tapi sebenarnya bagi anak-anak yang cemerlang, yang ingin skor A+, ya, dalam syariah Islamiah ini, itu bukanlah satu masalah. Itu perkara biasa, kan? Betul. Kena hafal, perkara biasa lah, kan? Saya sampai tanda harga pun saya hafal, Ustaz. Alhamdulillah, patutlah menjadi da'i Aiman pada hari ini, ya. Okey. Okay. Jadi, kemahiran yang anak-anak perlu untuk menguasai maksud ini adalah memang mengingat dan memahami. Sebab kalau tak faham, dia susah sikit nak ingat. Jadi dengan memahami itu, kita akan mudah untuk mengingat sesuatu fakta itulah. Ya, jadi kenapa ustazah tulis teknik menjawab soalan subjektif di sini, ya? Kerana sebab ustazah dah cakap tadi, bidang usul fiqh ni dia banyak sangat fakta. Jadi untuk tajuk-tajuk yang banyak sangat fakta ni, yang respons terhad ni, dia akan jadi dua bentuk soalan. Dua bentuk soalan dalam SPM Syariah Islamiah ni, dia ada bentuk objektif pelbagai bentuk dan juga soalan subjektif. Kedua-duanya adalah mencabar, ya. Okey. So untuk menjawab teknik soalan subjektif takrif, mestilah mengikut maksud istilah yang diberikan dalam buku teks Pendidikan Syariah Islamiah KSSM. Maksudnya anak-anak tak boleh guna pengertian daripada Google. Oh, tak boleh, Zah. Faham anak-anak? Tak boleh, ya. Tapi itu paling senang sekali. Kan, haram. Kan? Tak boleh. Kena guna pengertian yang ada dalam buku teks. Dan bilangan kata kunci yang terdapat pada sesuatu maksud istilah itu mestilah lengkap. Ya, sekurang-kurangnya dia pasti ada dua kata kunci. Okey, dua, ya, kata untuk, kunci. Yes. Sebab biasanya dia offer dua markah, ya, untuk maksud. Okey, so tips yang ustazah nak bagi macam biasa, kalau untuk maksud istilah ni, buat latihan padankan maksud dengan istilah untuk lebih menguasai dengan mudah, ya. Okey, so ini adalah contoh, ya, contoh items SPM objektif pelbagai bentuk. Dia boleh jadi, dia boleh suruh lengkapkan pernyataan berikut. Dia bagi ayatlah ni. Ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud. Siapa nak jawab? Silakan. Cepat. Saya. Alright. Okey, Sabrina. Saya. Apa jawapannya? Jawapan dia, ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud ilmu usul fiqh.
Sebab baru je belajar tadi kan? Pasal tu dia boleh jawab. Sama tajuk je pun Sulfiq. Itulah. Tapi nak cakap, kalau ada soalan ni, inilah jawapan dia. Ya? Okay. Ilmu usul fiqh. Mm-hmm. Sebab tu anak-anak kena bersedia. Ini adalah satu sebenarnya program sangat bagus ya, Aiman. Mm-hmm. Sukses SPM ni. Saya sangat setujulah ya, kita buat program macam ni. Sebab actually dia bantu anak-anak buat ulang kaji daripada awal tahun lah kira, walaupun sekarang dah bulan 7, kan? Tapi awal tahun lah ya, awal tahun sampai nanti menuju SPM. Ya? Sebab kita, dia otak ni dia tak boleh terus terima terus load banyak kan. Jadi dengan ini kita boleh bersedia sedikit demi sedikit. Betul, ya? Boleh ulang tengok, tengok lagi, tengok lagi juga. Yes, kan? Okay. So, bagusnya program ni ya. Okey, kemudian contoh yang kedua objektif pelbagai bentuk, dia boleh jadi ini dia suruh lengkapkan. Ya, suruh lengkapkan. Ini pula dia boleh bagi pilihan jawapan, dia suruh garis. Main garis-garis gitu. Seronok kan? Seronoklah korang kalau tahu jawapannya. Ya. Okey. Okay. Ilmu berkaitan. Jadi soalannya sama, tapi dia bagi dua. Satu ilmu al-fiqh, satu okay. ilmu usul-fiqh. Ini siapa boleh, siapa yang jawab ni? Okey, cepat. Jawab saya. Ni? Cepat. Siapa nak bantu? Siapa nak jawab ni? Sabrina juga nak jawab. Okey. Okey. Mana satu jawapannya? Ilmu usul-fiqh. Kalau salah lagi tak tahulah ya. Tak tahulah. Okey. So okay. ini adalah contoh ya, soalan objektif. Okey. So kita tengok contoh soalan subjektif untuk bahagian pengertian ni. Dia punya soalan klise. Apakah pengertian ilmu usul fiqh? Yang tak klise ialah jawapan dia. Kan? Jawapan dia yang tak klise. Jadi siapa yang boleh bagi jawapan dia? Okey, cepat. Siapa nak jawab? Okey, Aina Natasha. Pengertian ilmu usul fiqh ialah ilmu berkaitan kaedah umum. Ilmu berkaitan kaedah umum, kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Tengok dia dah hafal, Aiman. Masya-Allah. Dia dah cuba nak mengingat sebab tu dia tak agak-agak tadi. Tapi Ustazah sangat berbangga dengan anak-anak murid Ustazah kerana bersedia daripada sekarang. Ya. Okay. Jadi yang merah ni adalah penyata jawapan. Kena letak. Ya, kita A-plus student, kita kena letak penyata jawapan. Supaya senang hati pemeriksa baca jawapan kita. Ya Allah, beradabnya student ni, calon ni. Ya Allah, nak siapalah. Kan? Contoh. Okay, jadi tengok dalam takrif ni, ilmu usul fiqh, ada empat kata kunci. Ya, empat kata kunci yang perlu dikuasai. Jadi anak-anak memang perlu letak empat-empat ni. Kalau letak dua je minta maaf lah ya, tak dapatlah markah penuh ya. Tak cukup. Ya. Tak cukup. Jadi kena letak empat-empat ya. Okey. Seterusnya, subtopik yang seterusnya, sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Ya, jadi kalau kita tengok daripada subtopik ni, dia berkaitan dengan subjek sejarah. Ya ke? Iyalah, dah nama pun sejarah kan. Jadi maksudnya ada skill mempelajari sejarah tu kita gunakan dalam mempelajari pendidikan syariah Islamiah ni. Ya. Jadi jangan kata subjek lain tak penting. Subjek tertentu je penting. Tak, semua subjek pun penting sebab actually dia relate each other. Ya? Okey, jadi untuk perkembangan ilmu usul fiqh ni dia ada empat fasa. Fasa pertama zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, kalau kita melihat kepada sejarah, apa benda yang kita kena tengok? Kita kena tengok zaman tu apa benda yang berlaku kat situ. Kita boleh ambil key point je sebab Ustazah tak yakinlah anak-anak nak hafal 5 baris ni ya. Untuk sejarah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Tengok pun dah stres. Jangan ya. So boleh hafal dia punya keyword je ataupun dia punya poin penting. Kan. So apa poin penting dalam zaman Rasulullah ni? Kita tahu Rasulullah ni mendapat wahyu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena tahu sirah Rasulullah. Kan. Jadi masa kecil-kecil tu belajar jangan ponteng. Dia bukannya form 5 je baru masuk kelas. Ya, dari kita kecil supaya kita dapat senang nak adapt ya, apa benda yang berlaku, apa yang kita pelajari semasa kita di sekolah menengah. Jadi pada zaman Rasulullah ni memang semua hukum syarak diambil direct. Direct daripada Rasulullah, sumber asal. Rasulullah kalau tak tahu, Rasulullah akan terus tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sebab nuzul ayat kan, banyak juga punca-punca ayat-ayat yang diturunkan tu ada peristiwa kan di sebalik dia kan, sebagai jawapan-jawapan kepada kemusykilan yang berlaku dalam kalangan masyarakat ketika itu ya. Jadi itu adalah poin dia. Maknanya ini sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Baik. Sebelum kita nak cerita pasal zaman sahabat Zaza, kita berehat seketika boleh? Boleh. Okay, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Kita kena sentiasa memperbarui syahadah kita, yeah, kan Ustaz kan? Sangat betul. Sebagai kita sebagai seorang Islam. Baik Ustaz, tadi kita cerita pasal sejarah perkembangan usul fiqh. Dan sekarang ni kita dah tengok pada zaman sahabat pula Ustazah. Okey, kita tengok pada zaman sahabat. Tapi suka saya nak cakap lah, Alhamdulillah saya suka dengan Aiman ni. Kita akan selalu dapat ya background muzik yang release tension kan. Jadi kuranglah nervous saya pada hari ini ya, dalam studio. Okey, so kita tengok anak-anak zaman sahabat. So zaman sahabat ni keywordnya apa? Jadi zaman sahabat tu bermula apabila kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun sahabat hidup bersama Nabi, tapi zaman sahabat tu kita kira after Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi macam mana para sahabat ni menentukan hukum hakam dalam perkara yang tidak ada di hukumnya jelas pada masa Rasulullah? Mereka menetapkan hukum berdasarkan kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Kenapa sahabat boleh memahami Al-Quran dan hadis sebaik Rasulullah SAW? Kerana mereka memiliki kemahiran bahasa Arab yang tinggi. Jadi di sini kita dapat faham, untuk kita mengkaji ilmu usul fiqh ni, untuk kita mahir dalam bidang usul fiqh, kita juga mesti memiliki penguasaan kemahiran bahasa Arab macam dai Aiman kita. Allah ya. Okey. Ya, selain itu mereka juga memahami asbab nuzul ayat Al-Quran dan asbab wurud hadis. Jadi mereka faham kenapa hukumnya jadi macam ni. Kenapa Nabi dalam hadis ni Nabi kata yang ini dulu? Kenapa dalam hadis Nabi kata ini yang dulu? Sebab Nabi tahu, mereka tahu apa yang berlaku pada ketika itu ya. Okey. Itu zaman sahabat. Zaman at-tabi'in. At-tabi'in ni siapa anak-anak? At-tabi'in ni adalah mereka golongan yang pernah berjumpa face to face dengan para sahabat Rasulullah SAW, tetapi tidak berpeluang untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka ni hidup pada zaman yang sama. Contoh ya, seorang wali Allah Uwais Al-Qarni tinggal di Mesir, beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi sehingga tidak dapat digolongkan dalam golongan sahabat. Kerana tidak berjumpa, tidak pernah berjumpa face to face. Jadi beliau dimasukkan dalam golongan at-tabi'in. So at-tabi'in ni macam mana mereka ni menentukan hukum hakam yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis? Mereka mewarisi ilmu daripada mereka berguru ya, berguru dengan para sahabat dan memutuskan hukum syarak berasaskan kaedah yang digunapakai oleh sahabat. Jadi kita boleh katakan sahabat ni merupakan golongan yang paling pertama, ada ke istilah tu? Golongan yang pertama yang membina kaedah-kaedah untuk menentukan hukum-hukum syarak yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Waktu zaman Nabi SAW, kita boleh tanya Nabi je kan? Tak tahu boleh tanya Nabi macam tu kan? Jadi, ketiadaan Nabi SAW, maknanya para sahabat dia kena kaji betul-betul. Zaza, ya, betul. Dan insyaAllah lah, sebab kita sangat percaya ya, kerana Nabi actually mengiktiraf golongan-golongan zaman sahabat at-tabi'in dan tabi' at-tabi'in ini. Okay. Kerana Nabi mengiktiraf mereka ni adalah tiga kurun orang kurun yang paling baik umatnya. Yes, okay. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, kita tengok pada zaman tabi' at-tabi'in. So, ini adalah golongan yang pernah berjumpa face to face dengan golongan at-tabi'in, tapi tak pernah berjumpa face to face dengan golongan sahabat dan dah tentulah tak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka ni, jadi kebanyakan imam mazhab tu dia zaman tabi'at tabi'in ni ya. Kalau imam Abu Hanifah zaman tabi'in. Kalau imam Syafi'i ni dengan imam Malik tabi' tabi'in dan juga imam Ahmad bin Hanbal ya. Okey. Okey, jadi pada zaman tabi' tabi'in ni kaedah itu semakin meluas. Ya, dan apa yang seistimewanya zaman tabi-tabi ini, bermulanya pembukuan ya, kaedah ilmu usul fiqh ini telah ditulis. Orang yang pertama menulis adalah Imam Asy-Syafi'i tentang ilmu usul fiqh ini sehingga digelar bapa usul fiqh. Jadi melalui penulisan Imam Asy-Syafi'i ini tentang ilmu usul fiqh dalam kitab beliau Ar-Risalah, maka semakin ramai ulama yang
Oh, ini rupanya caranya nak tetapkan hukum. Ah, ya, itu yang kita bahasa kita lah. Ya, okey. Jadi kita kena ingat ya, itu dia punya phase. Okey. Kita tengok dia punya SPM. Ah, jadi sama juga ini sejarah dah tentulah respons terhad, means daripada buku teks dia punya point, konstruk dia, kemahiran yang diperlukan ialah mengingat dan memahami, dan di sama juga ada dua bentuk, objektif dan subjektif. Untuk menjawab soalan subjektif, kalau objektif ikutlah kan isi tempat kosong ke garis ke macam mana ke. Kalau subjektif kena jawab dalam bentuk point. Ah, kena bentuk poin. Kan? Kenapa bentuk poin? Ah, supaya senang pemeriksa nak tanda awak punya kertas nanti ya. So, betul? Apa yang perlu awak berikan masa jawab tentang perkembangan ni, fasa zaman. Kita ada empat tadi, pilih. Kemudian berilah keterangan ringkas. Ya, in your own words pun boleh. Tapi tolong anak-anak jangan salah. Jangan salah. In your own words boleh, tak perlu hafal sebiji-sebiji dia punya perkataan daripada buku teks, tapi jangan salah ya. Okay. So fasa, tapi kena ingat fasa perkembangan yang berlaku tu mesti tepat. Kalau zaman Rasulullah contoh kan, zaman Rasulullah kena dapat daripada Rasulullah terus. Kalau tersalah dua-dua tak dapat markah. Macam tu ya. Okey. So ini adalah contoh soalan objektif untuk sejarah perkembangan ilmu. Okey. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan di bawah. Ha, inilah juga ya salah satu kelebihan kertas syariah ni, dia bagi pilihan jawapan. Jadi boleh pilih. Jadi siapa yang macam agak lupa-lupa tu, oh tengok perkataan ni, kena korek-korek sikit lagi boleh ingat. Okey. So kita ada pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman at-tabi'in, zaman tabi'in, pada zaman bila para ulama mewarisi ilmu daripada para sahabat dan fatwa-fatwa mereka. Actually ada keyword di situ kan? Okey. Mewarisi daripada para sahabat. Ha, siapa nak jawab ni? Okey, cepat. Saya. Okay, Izmir. Ya, saya. Saya rasa zaman at-tabi'in. Kenapa at-tabi'in? Sebab keyword dia tadi Ustaz Hadi cakap mewarisi daripada sahabat. Very good. So nak kata juga untuk kita nak ingat fakta tu, dia ada keyword-keyword tertentu. Jadi jangan tinggalkan kelas PDPR ya anak-anak. Okey, seterusnya ialah lengkapkan rajah berikut berkaitan sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Ini dia mungkin insya-Allah akan ada soalan macam ni. Ya Allah kalau cik tepuk tangan ya, sebab dia senang je. Dia punya jawapan kan. F dalam rajah di atas ialah Izmir. Kalau salah ni siap. Okey, yang ni saya yakin confirm zaman tabi'at tabi'in. Zaman tabi'at tabi'in. Very good. So kita tengok contoh. Contoh soalan subjektif yang boleh terhasil daripada subtopik sejarah perkembangan ilmu ni. Dia takkan dia mungkin juga dia tanya ya, apakah cerita huraikan sejarah perkembangan. Itu kena tulis dalam 4 fasa. Tapi boleh jadi juga dia tanya satu fasa aja. Terangkan sejarah kemunculan ilmu usul fiqh. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Wah, Alia confident gitu. Okey, Alia. Silakan. Sejarah kemunculan ilmu usul fiqh bermula pada zaman tabi'in, di mana banyak berlaku peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan fatwa-fatwa sahabat. Ya. Memanglah kalau tadi memang tapi ustazah tadi ustazah cakap sahabat yang start kaedah kan. Cuma mana pula jadi tabi'in ni Aiman? Jadi kita ni mengiktiraf satu ilmu tu kalau dah ada officially lah ya. Officially dia dinobatkan sebagai ilmu melalui penulisan. Penulisan Imam Syafi'i tadi, sehingga barulah orang nampak, oh, this is ilmu usul fiqh. Sebelum tu mereka tahu itu adalah satu benda yang penting, tapi dia tidak ada formal lah. Dia tak terorganize kan benda tu ya. Okey, jadi boleh bagi ayat-ayat yang menerangkan tentang zaman kemunculan tadi, tabi'an tabi'in, in your own words, tapi jangan sampai tersalah fakta. Boleh anak-anak? Boleh, Ustazah. Okey, so kita masuk kepada kaedah subtopik kaedah penulisan ilmu usul fiqh. Dia semakin lama ni, dia semakin banyak kita jumpa terms-terms yang rasanya dalam hidup ni first time kita dengar. Untuk anak-anak lah terutamanya ya yang belajar tajuk ini, selepas penulisan kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i, kaedah penulisan ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua jenis. Apakah dia? Yang pertama, kaedah al-mutakallimun, iaitu banyak kaedah ini banyak digunakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, sehingga kan kaedah ini digelar kaedah Asy-Syafi'iyah.
ya. Apa apa penerangan kaedah Asy-Syafi'iyah ni? Okey. Kaedah Asy-Syafi'iyah ni al-mutakallimun ni, mereka membina kaedah usul fiqh. Mereka mencari, membina, mencipta teknik. Kan mencipta teknik untuk mengetahui hukum hakam tu berasaskan dalil dan hujah daripada Al-Quran. Maksudnya, first, whatever peristiwa yang berlaku, mereka akan rujuk Al-Quran terlebih dahulu. Kalau tak ada, ataupun dalam Al-Quran tu ayatnya macam samar-samar, kan? Okay, ataupun yang ke Al-Quran tu dia dalilnya umum. Okay. Ini macam ada kaitan tapi dia tak touch direct. So macam mana? Mereka akan tengok kepada hadis. Oh. Tengok ada tak Nabi cakap pasal benda tu. Kalaulah tak ada juga, mereka akan menggunakan dalil akal. Tapi dalil akal ni bukannya mereka suka hati. Oh, nak suka hatilah nak guna fikir logik jelah. Tak. Ya, mereka masih lagi berlandaskan Al-Quran dan hadis dan sebab-sebab yang kukuh. Contohnya, kan, Masalihul Mursalah. Kita tengok Masalihul Mursalah tu melihat kebaikan majoriti orang. Okay. Berbanding mungkin kemudaratan yang mungkin berlaku sedikit saja kepada golongan tertentu. Macam tu ya. Okey, akal tanpa terikat dengan hukum fiqh yang telah diputuskan oleh imam-imam mazhab atau membahaskannya secara terperinci. Maksudnya, walaupun mungkin sebelum tu ada ulama-ulama telah ada gezetkan fatwa, bagi fatwa kan tentang satu hukum. Tapi untuk kaedah mutakallimun ni, mereka nak betul-betul tahu kenapa ulama ni kata wajib. Apakah dalil mereka? Okey. Dan mereka akan mencari, kan, daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada kaedah-kaedah yang mereka buat tu, kan, pasal Al-Mursalah, kan, Al-Uruf ke, kan, Al Madinah, Qaulun Sahabi, kan. Mereka tengok adakah betul ke dalil ni? Macam tu. Jadi mereka tidak terus menerima je fatwa-fatwa para ulama yang sebelum itu. Dia tak ambil bulat-bulat lah. Dia tak terus ikut-ikut je lah. Okay. Dia nak kaji sendiri, betul tak, kan? Okey, untuk kaedah yang kedua, Al-Fuqaha, digelar juga kaedah Al-Hanafiyah. Ya, jadi kaedah Al-Hanafiyah ni membina kaedah usul fiqh berasaskan hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Jadi dia dah tengok dah hukum yang ada sebelum tu. Ya, metodologi penulisan ini banyak membincangkan hukum hakam yang telah diputuskan oleh imam mazhab bagi memastikan kaedah usul fiqh yang ditetapkan tidak bercanggah dengan fatwa imam. Jadi kalau kat sini dia tak tengok sangat pun siapa yang dah pernah cakap pasal hal ni. Tapi kalau yang ini dia nak make sure dulu siapa ulama sebelum tu yang pernah cakap. Jadi dia pernah cakap, dia kaji. Betul lah tu. Macam tengok-tengok macam bukanlah sepatutnya macam ni. Mungkin ulama ni tertinggal sumber yang ini lah, contoh. Okay. Kan? Ya? Itu faham ya anak-anak, dia punya kaedah. Okey, faham Ustazah. Okey, ini dia punya pelopor oleh siapakah ulama yang menulis menggunakan kaedah Al-Mutakallimun ni. Contohnya Imam Al-Harmain dan yang kedua Imam Al-Ghazali. Untuk kaedah Al-Fuqaha, Abu Bakar Ahmad bin Ali dan Abu Zaid Abdullah bin Umar Ad-Dabusi. Ya? Okey, so ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh terhasil daripada subtopik kaedah penulisan ilmu. Dia memang sangat-sangat terhadlah anak-anak ya. Awak memang tak boleh cipta dan tak boleh goreng. Boleh, jangan Google. Tengok je buku teks tu, hafal. Ya, InsyaAllah dapat A+. Ya, konstruk dia, kemahiran yang diperlukan mengingat dan memahami, dan teknik jika ada wujud dalam soalan subjektif, kena jawab dalam bentuk apa anak-anak? Poin. Kan? Tapi kalau sesuai, boleh juga guna bentuk jadual. Bila masa guna jadual lah, nanti Mak tunjuk. Okey? Bergantung kepada kehendak soalan. Memberikan nama kaedah. Kena ada nama kaedah tadi, kaedah mutakallimun atau Al-Fuqaha. Kemudian keterangan secara ringkas. Macam mana kan? Jika dimintalah. Dan nama pelopor, iaitu ini adalah kalau dikata contoh. Contoh kaedah tu boleh bagi nama pelopor sebagai contoh. Ya? So tips yang Ustazah bagi, lebih baik dibuat dalam bentuk jadual jika soalan meminta untuk diberikan contoh. Ya, supaya apa? Nampak kemas jawapan anak-anak kan? Pemeriksa tengok pun, ya Allah, bagusnya budak ni anak siapalah. Macam tu kan? Okey. So, ini contoh soalan objektif yang boleh terhasil daripada subtopik kaedah penulisan ilmu. Okey, dia punya arahan lengkapkan pernyataan berikut. Membina kaedah usul fiqh berasaskan dalil dan hujah daripada Al-Quran, hadis dan dalil akal tanpa terikat. Tanpa itu keyword terikat. Keyword dia. Right.
tanpa terikat dengan hukum fiqh yang telah diputuskan oleh imam-imam mazhab secara terperinci dinamakan? Mm-hmm. Siapa nak jawab? Saya, cepat. Okey, okay, Izmir. Saya rasa jawapan dia kaedah al-mutakallimun. Yes, kenapa al-mutakallimun, Izmir? Sebab salah satu keywordnya terikat. Tanpa terikat. Tanpa terikat. Ha, tanpa terikat, ya. Okey, very good. Dan contoh objektif yang kedua, gariskan jawapan di bawah. Membina kaedah usul fiqh berasaskan hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Yang telah diputuskan. Itu keyword dia. Bagi memastikan kaedah usul fiqh yang ditetapkan tidak bercanggah dengan fatwa imam merupakan... Ustazah jawablah, kaedah al-fuqaha. Kan? Nak jimat masa. Okey, okay. Kaedah al-fuqaha, ingat. Kalau al-mutakallimun, dia punya keyword tanpa terikat. Al-fuqaha yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Okey. Okay. Ini di antara contoh yang kita boleh ambil untuk pembelajaran kita sebentar tadi. Yeah, kita berehat seketika, Ustazah, boleh? Boleh, boleh. Okay, boleh. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, host anda, dan guru kita pada hari ini, Ustazah Siti Rahmah, dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah. Baik, Ustazah. Okay. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit. Uh-huh. Untuk SPM yang lepas, anak-anak murid Ustazah okey tak? Keputusannya, macam mana? Alhamdulillah, ramai mereka memperoleh A lah. Ya, Ustazah. Ya, seronok, Ustazah. Seronok. Anak murid saya seorang je terlepas B+. Yang lain semua A. Semua A? Semua A. Wow. Ya? Yang B tu pun B+, Ustazah. B+. Wallahai, seronoknya jadi cikgu kan? Alhamdulillah, tapi itulah, it's not easy lah. Kan juga semua benda, ingat kat sana, kat luar sana, tak ada kejayaan tanpa usaha. Tanpa usaha. Ya? Jadi jangan sangka mereka ni pelajar... sekolah asrama penuh, so tiba-tiba je mereka jaya. Oh tidak, tanyalah mereka yang mereka lalui ya. Itulah. Untuk memastikan kejayaan ya. It's not easy. Okey. Apa nama Razin dia angguk-angguk tu, rasa dia tak tidur malam tu belajar tu. Dia memang tengok spek dia tu. Kalau tanya dia punya degree tu memang dah 600 ya Razin. 600 ke Razin? Nah, tu kata kan. Ha, ya. Dia memang yes, dia very focus. Okay, very focus student. Yes, okay. Boleh kita teruskan lagi, Zah? Boleh, boleh. Sila, silakan. Okey, so ini sambungannya untuk contoh soalan subjektif bagi subtopik kaedah penulisan ilmu. Huraikan salah satu kaedah penulisan ilmu usul fiqh beserta contoh. So contoh jawapannya, sebenarnya anak-anak boleh jawab dalam bentuk poin, ya, bentuk poin tadi kan boleh. Tapi dia macam kurang kemaslah. Kan? Jadi kalau Ustazah memang suka sebab benda ni, dia istilah ni kalau anak-anak buat macam ni, anak-anak sendiri pun mampu organize ya maklumat. Nampak tadi. Kemas, yeah, mampu organize maklumat tadi dalam kita punya otak, memori kita, so kita pun mudahlah bagi jawapan. Ya, banyak benda kita kena kuasai kan Aiman. Betul, untuk Ustazah kita dapat A+ ni ya. Okey, so ini adalah contoh jawapanlah ya. Okey. So kita pergi ini dua kaedah, kaedah yang kedua. Okey. Kita pergi kepada subtopik skop perbincangan ilmu usul fiqh. Ya, jadi kita kat sini ni lagi banyak. Ya, kalau baca je, ya Allah ya Tuhanku, benda apa ni first time jumpa dalam hidup itulah ni. Lah. Ya, ya, terjuling-juling biji mata lah. Kan tengok je macam semut-semut je kan. Yang pertama, skop perbincangan ilmu usul fiqh ni hukum-hukum syarak. Hukum syarak tu jangan risaulah, biasalah kita dengarkan. Wajib tu buat haram. Itu dia lah tu, hukum syarak lah tu. Ya. Selain daripada lima benda tu, dia ada sebab kenapa dia jadi haram, jadi wajib, syarat, azimah. Azimah tu kefarduan. Benda-benda yang fardu dan rukhsah. Fardu yang lengkap. Contoh macam solat zuhur 4 rakaat. Ya? So, jadi kalau kita buat, boleh ke solat zuhur 2 rakaat? Tak boleh, Ustazah. Tak boleh? Tapi boleh kalau kita kalau, musafir, boleh lah. Boleh kalau, itulah rukhsah tu. Oh, Di sinilah kita belajar. Bila masa solat zuhur tu yang awalnya 4, tak boleh buat suka-suka jadi kurang 4. Tapi tiba-tiba boleh jadi 2. Kan? Jadi kita belajar kat situ. Okay. So, skop yang kedua. Dalalatul alfaz. Dia banyak termasuk Arab ya Aiman. Yang merangkumi apa maksud dalalatul alfaz ni? Dalam ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis tu, dia ada ayat-ayat yang memang mutlak. Kita faham
memang direct lah kan ayat kat situ. Contoh ayat fi'il amar, ayat perintah. Okay. Ya, ayat perintah dalam Al-Quran maksudnya wajib buat, kan? Al-Muqayyad maksudnya dia ni, lafaz dia ni ada dikaitkan dengan peristiwa lain atau ayat yang lain. Ya? Al-Amar, ayat perintah, An-Nahi, ayat larangan. Kalau dia kata la, dah ada la tu, tak boleh buat lah. Kalau buat, menempah tiket ke neraka, kan? Okay. Okay. Al-Am, lafaz yang umum. Al-Khas, lafaz yang khusus, yang apa menyebabkan kita tak boleh buat ke atau boleh buat. Al-Haqiqah, Al-Haqiqah tu clear. Al-Majaz dia guna secara kiasan, ya, ayat tu secara kiasan. Al-Mantuk dan Al-Mafhum, dia memang lebih kurang je, cuma bila masa nak guna Al-Mantuk, bila masa guna Al-Mafhum. Jadi jangan risau, this is baru pengenalan. Maksudnya you baru nak biasa-biasakan diri dengan terms-terms ni, kita tak pergi deep lagi. So don't worry. Okay. So skop yang ketiga, dalil-dalil syarak. Ini pun yang kita akan belajar dalam ilmu usul fiqh, yang merangkumi perbincangan mengenai Al-Quran, as-sunnah, apa yang dalam Al-Quran tu, ya, as-sunnah apa dia, status, status hadis, macam mana nak menentukan satu hadis tu sahih, macam mana nak menentukan satu hadis tu hasan, macam itulah, ya. Ijma tu apa, kiyas tu apa, al-mawsalihul mursal, ini semua kaedah-kaedah fiqhiyah yang digunakan oleh ulama-ulama bermula daripada zaman sahabat kepada zaman tabi'in dan tabi'an tabi'in, ya. Al-istihsan, al-istishab, al-uruf, mazhab sahabat dan saddul zara'i'. Ya. Jadi untuk penerangannya ustazah tak cakaplah kat sini kan Aiman, nanti kan tak cukup masa. Okey, so skop yang keempat, ijtihad dan taklid. Jadi kalau ijtihad ni adalah satu proses untuk mengenal pasti suatu hukum ataupun istilah kita mengistimbat, ya, mengenal pasti satu hukum dengan kita mengkaji Al-Quran dan hadis, itu namanya ijtihad, ya. Ijtihad dan taklid. Taklid tu adalah kita ikut saja. Macam contoh ijtihad tu untuk perkara-perkara yang tidak ada hukum hakamnya secara clear dalam Al-Quran dan hadis. Itu ijtihad. Kalau taklid dah ada hukum dah ada. So ikut saja. Okay. Puasa wajib pada bulan Ramadan. So asal Ramadan je puasa. Jangan kenapa yang wajib tu pada Ramadan? Kenapa tak Syawal? Tak ada. Ikut je. Ikut tak clear, ya. Okey. Pembincangan mengenai syarat-syarat ijtihad, jenis-jenis mujtahid. Jadi maksudnya tak semua orang mampu jadi mujtahid. Betul. Siapa yang layak? Ni kita belajar dalam ni, ya. Ruang lingkup ijtihad, taklid mazhab at-talfiq. Dalam kita mengikuti mazhab juga, ya. Kita tahu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang fiqh ni ada empat, kan? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dengan Hambali. So boleh tak kita tukar-tukar? Hari ini nak Hanafi lah, esok nak Syafi'i. Suka hati je. Kita tengok kat sini, nanti belajar kat sini. Boleh ke tak boleh, kan? Okey. Okay. So skop yang kelima, ta'arud dan tarjih yang merangkumi perbincangan berkaitan percanggahan antara dalil dan cara menyelesaikannya. Sebab macam yang ustazah ada pernah cakap tadi, dalam hadis ni yang keutamaan tu satu benda ni. Jihad contoh, kan. Dalam hadis yang lain Nabi kata yang keutamaan tu menjaga orang tua. Macam mana ni? Apa salah tak sing ni? Kan? Jadi kita diajar macam mana nak memandang benda tu secara supaya dia rupanya sing rupanya benda ni. Macam tu, ya. Okey, so skop yang terakhir, maqasid syariah yang merangkumi perbincangan mengenai agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Apa yang kita perlu utamakan, ya, dalam membuat sesuatu hukum yang tidak ada dalil yang jelas padanya. Maknanya ustazah, ini skop perbincangan usul fiqh ni yang perlu kita lihat dalam kita mentadkan sesuatu hukum, ustazah. Okey, baik, tapi tak apa, mungkin ada murid-murid kita yang masih kan dia macam tiba-tiba tau macam tapi tak apa ustazah, sebab ini baru kita cerita pasal pengenalan usul fiqh, dan selepas ni kita akan selalu tengok muka ustazah tau. Insya-Allah. Mungkin ada sedikit kalau banyak umur murah rezeki. Betul ustazah. Mungkin ada sedikit nasihat ataupun rumusan yang boleh kita buat dalam topik kita ni, Ustazah? Okey, untuk rumusan yang kita boleh buat dalam topik kita pada hari ini, jadi jangan takutlah. Jangan takut, ya. Tak ada orang yang lahir dalam dunia ni uwek-uwek tiba-tiba pandai, kan? Tak ada. Saya sangat percaya benda tu. Tapi budak-budak ni mungkin kot, Ustazah, sebab dia ni pandai-pandai ni. Insya-Allah lah, amin, kan. Mereka tapi maksudnya dia melalui proses. Betul. Pembelajaran kita boleh buat. Kita boleh lakukan. Allah dah bagi ruang tu pada kita. Allah dah bagi peluang tu pada kita untuk kita belajar. Jadi anak-anak, jangan risau. Fokus. Masuk kelas. Jangan ponteng kelas sebab
satu huruf yang cikgu ajar, ustaz-ustazah ajar, ya Allah ya Tuhanku, dia mampu memberikan perubahan kepada diri kita, dunia mahupun akhirat. Alright, terima kasih banyak Ustazah Rahmah, dan saya doakan mudah-mudahan semua murid-murid kita pada tahun ini tak diambil Ustazah. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih mundur dari Aiman. Alright, terima kasih juga kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Jaga diri, stay home, stay safe, dan kita akan berjaya. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Umi Nasra, ibu kepada Aina Tasha dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Harapan kita adalah agar semua anak-anak dapat berusaha bersungguh-sungguh memandangkan semua pihak, khususnya guru-guru, telah berusaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan usaha anak-anak diiringi doa dan tawakal kerap akan membuahkan hasil yang terbaik kepada semua pihak. Good luck, all the best. You can do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafidah binti Abidin, ibu kepada pelajar Nur Alia binti Eosli, ingin mendoakan agar anak saya dan rakan-rakannya dari Sekolah Menengah Sains Selangor mendapat keputusan yang cemerlang 9A+ dalam peperiksaan SPM 2021. Saya juga berharap agar para guru dan pelajar semua dapat terus cekal dan bersemangat dalam menghadapi pembelajaran sesi PDPR walaupun menghadapi cabaran dalam pandemik ini. Terima kasih.